Okay, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Okay, semoga kalian sihat selalu. Okay, so hari ni aku nak cuci lah motor aku. Okay. So nak cuci motor aku, nak cuci rantai sekali. Okay, aku dah buka dah cover rantai. Aku tengok bergotor gila. So kali ni aku nak buat video sekali lah, cuci rantai macam mana cara cuci rantai. Tapi okay, dah katanya okay lagi. Ni aku buka siap-siap. Okey, so sekarang ni kita nak bancuh untuk apa? Sabun basuh motor lah. Selalunya kalau aku ni, aku buat simple je. Kalau basuh ni aku pakai ni Amway punya. Ni aku campur lah Amway punya dengan ni Atari. Yang ni selalu aku beli motor dapat free. Dia ikut korang lah, korang nak pakai apa, macam mana ke kan. Aku selalu pakai dua ni lah. Dua ni, campur ni. Lepas tu kita basuh lah. Okay, so dah campur dah. Bagi dia boleh-boleh gitu je. Aku buat kain pun dalam tu, siap-siap. Okay, so sekarang ni sebelum, selalunya lah, ni cara aku lah basuh motor. Sebelum aku nak basuh motor, aku akan letakkan kain ni. Kain ni memang aku standby kain ni sebenarnya untuk lap petrol apa semua. So aku akan tutup kat bahagian sini lah, bahagian air filter. Sebenarnya tak tutup pun boleh, tapi untuk keselamatan tutup lah. Sengaja tutup dengan plastik. Kalau yang macam dah buka apa, dia punya corong di sini kan, dia akan tutup dengan plastik. So aku tutup gini pun dah memadai. Okay, cara akulah. Right, so first kali aku nak cuci rantai dulu. So sekarang ni aku nak bilas-bilas dulu, apa, bilas-bilas air dulu semua, lepas tu baru aku cuci rantai. Okay, jom. Cari rantai spoket, saya ada jual rantai spoket. Ini untuk LC135. Kalau untuk Y suku, saya ada jual rantai. Rantai 415 ada, 428 ada. Kalau untuk motor besar pun saya ada 520, 525 sampai 530. Semua gold chain. Okey, nah, nak tengok. Member saya dah pakai lah rantai. Nak tengok dia punya ringan tak ringan. Nah ni, dia pakai. Ni LC eh. Nah tengok, ada ringan. Okey, kalau nak apa-apa, roger je nombor ke bawah. Okey. Okey. So dah bilas air, ni. Kemudian kita akan mulakan proses mencuci rantai. Okey. Rantai ni aku tak sarankan jugaklah, dan tapi kalau siapa nak guna teknik ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, aku gunakan diesel, aku beli diesel and then gunakan berus ni. Berus apa pun boleh. Guna diesel and then buang dia punya semua ni je. Itu saja. Ni cara aku gunalah. Sebab apa? Aku ni biasa beli yang jenis orang panggil apa, cleaner tu. Tapi aku beli tu maybe yang tak kuat. So aku spray kat sini pun dia tak keluar habis. So bila guna diesel dia boleh keluar habis. Dan jangan guna petrol eh. Aku dapat info jangan guna petrol, nanti cepat karat. So guna diesel, alhamdulillah. Sampai sekarang aku buat pun okey je rantai aku sebelum ni. Okay, so sekarang ni biasa, macam biasa lah. Kau gosok je ini. And then buat macam tu berulang-ulang kali sampailah dia keluar minyak semua. Okey. So benda ni makan masa sebenarnya ni. Alright. Kita buat time lapse lah. Alright, jom. Find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Okay, so ni pun dah bilas dah. Nampak kering ni. Okay, dah bilas dah. Hati-hati eh, tayar ni aku rasa macam ada licin sikit sebab dia kena percikan diesel lah. So kalau korang guna diesel, make sure tayar ni korang lap elok-elok lah. Ataupun korang naik elok-elok dulu bagi dia hilang semua ni, bahaya ni.
kat sini buat ni. Nak corner tak boleh. Okey. So nampak dia jadi bersih. Okey. So kita cuci motor dulu semua. Lepas cuci motor, cuci dia punya cover rantai apa semua ni. Lepas tu baru kita dah break it. Alright. Okey, jom sekarang ni kita cuci motor dulu. Kita buat time lapse lah. Okey. Cun, jom. Oh, I don't call him back, girl. Let me see you hold it down. We gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word. I know what's up. You can have it all. Watch me rip it off. I'll admit it. You got me feeling hella loved. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller. Always been a baller. Know that you the one. I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging. We gon' come harder. I can see you and I way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Okay, so settle lah. Basuh-basuh tengah nak lap je. Fuh. Oh, handsome juga. Tak pakai cover rantai. Kan? Oh, lama. Nampak dia punya gold tu kan. Ni kalau aku buang plate ni, puh. Lagi handsome ni. Tapi ni kalau tak pakai ni, confirm-confirm lah. Kalau esok kena minyak, kena sini. Nak lawan dia. Biar macam ni. Lepas tu pasang macam ni. Fuh. Mesem-mesem. Not bad juga kan. Okay, so back to the topic. Alright, ada yang bertanya raya ke? Ada yang bertanya, pakai rantai 415 ni okay ke? Tak cepat putus ke? Alright, okay, macam ni eh. Just nak fahamkan balik kekeliruan, memperbetulkan balik kekeliruan yang ada. Okay, kalau kita ikutkan rantai asal 428 dengan 415, 428 lebih tahan berbanding 415. Itu confirm-confirm. Itu semua orang tahu sebab rantai tu lebih tebal. Okey. So yang kata jadinya putus bila pakai 415 ni ialah korang tak buat penjagaan rantai dan sprocket dengan betul. Okey eh. Contoh eh. Kalau korang kata rantai dengan sprocket 415 ni cepat putus, okay, korang cuba tengok Kak Prik pakai rantai apa. Kak Prik pakai rantai yang 415. Okay, dia pakai brand pun, brand aku rasa macam korang pakai jugalah sekarang ni kan, brand yang korang nak pakai sekarang ni. Okay, dia tak pakai brand macam akulah. Brand macam aku ni aku je pakai, aku rasa lah. Dan ada beberapa orang lagi pakai. Okay, Kak Prik, kau tengok kan, dia punya acceleration, dia punya masa riding dalam track tu lagi agresif berbanding kita. Kalau kita setakat nak fly atas highway, main corner biasa-biasa, aku rasa tak seagresif Kak Prik. So tak ada isu pun untuk putus sebenarnya. Yang jadi putus tu ialah bila kau tak check rantai dengan sprocket. Selalunya rantai dengan sprocket ni memang selalunya orang tak sempat nak check. Kalau sama-sama yang bekerja, memang orang kata apa, tak ada masa lah nak check. Sebab tu dia orang prefer ke rantai 428 dengan sprocket. Itu memang salah satu isu lah. Tapi kalau korang ni berminat nak pakai rantai 415, sprocket 415, bagi aku pakai je, tak ada masalah. Kalau korang buat daily pun tak ada masalah, pakai je. Yang penting contoh seminggu sekali korang kena check motor. Okay, korang check sama ada dah ada kendur ke apa ke apa ke. Lepas tu korang ketatkan rantai. Kalau tak boleh ketatkan rantai, pergi kedai je. Kedai selalu dia buat percuma je. Pergi je dekat, macam kau pergi kedai tu YN Bikers, Racing Boy Kuala Batas tu, buat kat situ, free je dia orang buat.
ketat kat lantai je pun, kau buat apa pun. Lepas tu check pula gigi sepoket apa semua okey ke tak, sepoket depan. Kalau kau ada masa lebih, cuci pula sepoket. Sepoket dengan rantai. Cuci ni sebulan tu biar sekali lah, senang kata. Sebulan tu sekali kau cuci rantai dengan sepoket. So lebih senang lah kan kau nak buat pengiraan. Ataupun kalau kau ni memang ada banyak sikit masa free, 2 minggu sekali, seminggu sekali, itu atas masing-masing lah. Ataupun kau lepas balik kau ride jauh-jauh balik ride apa, balik-balik rumah tu terus cuci rantai. Okay. Ataupun kalau malas sangat pun, korang tengok rantai korang ni okay, seminggu sekali tengok okey ke tak. Macam dah kurang minyak lah, okay, lubricate minyak rantai. Masukkan minyak rantai baru. Itu je sebenarnya. Penjagaan atas poket ni sebenarnya penting. Yang jadi putus tu sebenarnya yang korang tak jaga je. Itu je isu dia. Yang korang takut sangat nak pakai 45 tu. Ni aku pakai, alhamdulillah okey. Rantai ni aku test, aku rasa banyak kali aku cerita kan, aku test masa pergi ride itu memang gila-gila aku test, alhamdulillah okey. Ni pun aku pakai sepoket member aku ni, sepoket 37 yang dah dipakai ni, aku rasa pun ada 2 gigi kot yang macam tak okey. Sepoket depan baru lagi, tu pun rantai aku masih alhamdulillah dalam keadaan yang okey. Member-member aku banyak je yang ketatkan rantai balik. So alhamdulillah aku okey lagi, alhamdulillah. Okey, so jangan takutlah kalau nak pakai rantai 45. Beza dia memang banyak. Korang try dulu pakai 45, lepas tu korang mesti, aku rasa lah, mesti korang nak pakai 428 tu macam susah sikit lah. Sebab dia punya ringan dia best. Even kalau pakai tayar besar pun pakai 415 pun memang best. Tak ada masalah, tak ada isu. Okey. So, kalau korang mencari rantai 415 yang padu, yang orang kata apa, berkualiti, PM je nombor kat bawah, nombor kat intro je, kalau aku buat iklan tu, kau PM je, aku jual rantai untuk Y suku ada, untuk LC pun ada. Sepoket buat masa sekarang tak ada lagi. Sepoket kau boleh pergi kedai, cari sepoket kat kedai je. Aku pun Y suku ni sepoket aku pergi kedai je. Kalau untuk LC aku ada satu set rantai dan juga sepoket. So apa-apa just PM je nombor kat bawah, tak ada masalah. Alright. So macam tak nampuh lah cover, cover rantai ni tak heboh tak apa kan. Yang semua kan. Okey lah, so aku rasa sampai sekian ikut video aku untuk hari ni. Itu je lah cara aku cuci rantai gunakan diesel. Lepas tu aku explain sikit lah beberapa benda mengenai 45 ni. Okey, so aku rasa macam nak main makeup pula lah. Malas lah nak modi-modi enjin. Enjin ni buat masa sekarang aku puas hati. Enjin standard pun tapi berpuas hati. Tengoklah, kalau ada idea aku main makeup-makeup motor sikit lah, bagi cantik. Dan motor duk makeup macam ni ya, tak cantik lah. Kita main makeup sikit, enjin tak apa, kita relax-relax dulu. Makeup okey sikit, betul tak? Okay, so jumpa korang semua next video. Assalamualaikum. Bye.